Sudah saya jelajah, kalau di Jawa sudah saya Gunung Gede, Gunung Bangrango, Gunung Salak sudah. Sudah itu ke Kerinci sudah saya coba, ke Borneo sudah. Tetapi hutannya memang enggak begitu menarik kalau bagi saya. Tetapi antara pelayanan masyarakatnya itu menarik, itu makanya justru banyak orang pengunjungnya betah. Itu orangnya ramah, tapi kalau sekedar bangunnya itu sekedar apa. Tapi kalau hutannya, nah, saya berbanding belum begitu apa utak bagus. Nah, yang susahnya kita antaran sesuai dengan saya bayangkan bernama negeri seribu bukit itu sesuai dengan antara hutannya bergelombang. Nah, memang Gunung Leuser ini susahnya benar-benar puncaknya itu menipu. Macam mana? Ah, dekat itu, udah kita sepele, udah. Udah itu turun lagi, tanjak lagi. Kayak di dalam ada kawasan terlindung, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser itu, kalau binatangnya lengkap. Ada badak, ada rangutan, ada harimau, ada kambing, ada serigala, ada kijang, ada rusa, ada renggiling. Nah, udah itu di dalam di kawasan Taman Nasional itu ada lagi untuk kita lestarikan, ada anggreknya bermacam-macam di dalam hutan itu. Dia ada masuk kita ke kawasan itu, hutan lumutnya itu cantik sekali. Rata-rata kalau sudah bulenya datang kemari, rata-rata sudah menjadi penelitian, sudah riset. Ntar tengok kayak yang ada ditulis di buku saya itu, apa dan kesannya, dia melihat orang hutannya, lihat puas dan lihat hutannya, puas dan lihat sungainya, puas dengan alamnya, puas ya. Tapi ada pecatnya, apa disalahkan pada saya? Antara dia mulai startnya dari bawah ke sampai yang ke itu sudah kurang. What I think is special about the animals here is that they are wild. And it's one of the last places in the world that you can study these animals in their wild natural habitat. The other thing that I find interesting and fascinating is the sounds of the forest. There are also the long calls of the Sumatran orangutan, the long calls of the Thomas langur. There are the many calls of the bird species that live here, whether it's from the eagles, to the sounds of the flapping of the wings of the hornbill that almost sound like ancient pterodactyl. It just makes you feel like you're living back in prehistoric times along the ancient rivals of human settlers from millions of years ago. Seputaran rainforest lot kita jaga sampai yang sudah ada kita buat file batas dengan Taman Nasional dengan hutan yang terlindung. Memang hutan terlindung ini itu hak Pemda tuh kan, itu makanya sangat diperhatii dan harus sangat peduli dari Taman Nasionalnya, sangat diperduli dari Pemdanya. Nah, itu bisa juga nanti. Macam mana sangat peduli? Sangat diperhatii desa yang terdekat. Macam mana ekonomi desa itu supaya jangan dia merambah? Bagaimana cara pemerintah daerah itu menambah wawasan dia, menambah secara ekonomi? Asal jangan disakit hutan. Saya pertama harimau yang mengantar jalan. Nah, larangan pasti ada di tanda. Itu sampai sekarang kadang-kadang kita keluar pasti ada tanda dua. Kalau dia ada atau menyimpan makanan atau anaknya diselamatkan, pasti dipatah pohon keliling dia. Nah, itu jangan. Ada kode dikasih.
dan paling kita bisa berselisihan sama GPS dengan piling babi tadi itu bilang kalau sekarang kasarnya piling babi. Mengapa piling babi? Kita nggak punya GPS, nggak punya kompas. Kita tahu barat timur aja. Di mana barat, di mana timur kita tekan. Nah, kita berpedoman sendungan pohon. Nah, itu aja dulu. Nah, sebenarnya saya ada kami aku yang secara mengibahkan di kaki Gunung Loser, pintu Gunung Loser, pintu gerbang, Kecamatan Belang Jerango, hanya perdusunan di Kedah, di Desa Penosan. Sebenarnya kita buatkan untuk kantor resetnya itu untuk menggunakan tiket. Nah, tiket yang masuk. Nah, ini sikit-sikit kami dari Gayet, kami keberatan. Mulai dari tahun 80 sampai sekarang nggak ada seputaran di rainforest ini, nggak ada legal logging lagi. Saya katakan selama saya menjadi guide, sudah saya berhentikan untuk legal logging, sudah 90%. Sekarang sudah ada yang kita bina sekitar 20. Yang 20 itu sudah terdata, itu sudah ada terlapor ke dinas pariwisatanya. Itu harus dibina, di mana training harus ditrainingkan. Nah, itu yang 20 itu. Tetapi yang 20 itu bapak bisa dia bekerja, yang 20 orang jasa bina itu orang tuanya sadar. Enggak ada lagi untuk antaran, sudah bisa secara membantu ekonomi. Oh, ini kemenyan. Iya. Kalau orang sini mau kenduri pun pakai ini. Iya. Dia kalau orang mau manggil roh, misalnya acara kenduri, dia bakar tuh. Marah orang kalau ditebang. Kita pun nggak berani nebang, karena udah jadi kepercayaan untuk bakar kemian. Pesam ni muniru temas di badan, opoh bajungku, kuredi muniru sirup berdenang, hitam tinginku, pesam ni muniru temas di badan, opoh bajungku, kuredi muniru.